Nyerahin bagi ke wali kota, ada kendala nggak? Alhamdulillah kalau sejauh ini tidak ada, Bang. Terus latihannya sempat berapa lama nih? Sebulan. Dari kapan persiapannya? Siap dari tanggal 11. Siap dari tanggal 2 Juli. 2 Juli? Semuanya? Siap ya, Bang. Baru penunjukan bawa baki itu dari awal atau gimana? Kenapa, Bang? Penunjukan di bawa baki udah dari awal atau? Belum pertengahan bulan, Bang. Pertengahan bulan? Siap. Gimana rasanya tanggapannya ketika diumumin jadi pembawa baki? Senang sih, Bang. Kalau ditunjuk jadi baki sih udah pasti semua orang senang ya. Tapi kayak rasa ini juga ada rasa deg-degan gitu kan. Bahwa Allah sempat kepikiran nggak terpilih jadi pembawa baki? Tidak, Bang. Saya malah mikirnya kayak saya masuk pasukan 17 gitu. Tiba-tiba pas dibuat pasukan langsung dipilih jadi baki satu. Apa yang jadi alasan Salwa bisa terpilih? Ya, kemungkinan ya karena kesigapan saya, terus kayak saya cocok gitu. Menurut senior saya cocok jadi pembawa baki Salwa. Salwa berapa bersaudara dari SMA mana? Ya, kalau dari SMA 11, 4 orang di kota. Dari SMA 11, 4 orang. Oh, SMA 11. Siap ya, Pak. Kelas? Tinggal di Pasar Kemis, kelas 11. Kelas 11. Kalau Zulfikar sendiri sebagai apa pada hari ini? Di dan pok pasukan Bapak. Oh. Iya. Gimana terpilih jadi dan pok? Yang pertama sih bangga dan juga bisa memotivasi saya bisa belajar lebih baik. Lalu saya juga bisa merasa sangat percaya diri dan bisa membawa teman-teman saya yang dari dulunya masih lahan menjadi lebih sigap. Ada kendala tadi dalam pelaksanaan nggak? Mungkin tidak. Terus apa antisipasi kekuatan fisik ini seperti apa? Ada tips-tipsnya apa gimana? Fisik kan kita harus pakai masker, suara kita keluarkan gitu. Untuk itu sebelumnya juga kami semua juga sudah melaksanakan simulasi track dan itu melakukannya bisa dibilang menggunakan masker, jadi kami sudah terbiasa. Fikir dari sekolah mana? Dari SMA 3. SMA 3. Dari berapa bersaudara? Dari 2 bersaudara. Tinggal di Pinang Bulu. Gimana? Bisa lancar hari ini? Alhamdulillah lancar. Harapan-harapan kedepannya siapa nih? Jules? Setelah menjalani 17 ini. Harapan-harapan kedepannya mungkin untuk pemuda-pemuda yang saat ini